Bagaimana pandangan Majelis Tarjih tentang fenomena pernikahan beda agama ini, Ustaz? Baik, jadi pernikahan beda agama itu adalah pernikahan antara laki-laki muslim atau wanita muslimah dengan orang non-muslim atau dalam bahasa al orang kafir. Nah, orang kafir itu sendiri di dalam uh, surat Al-Bayyinah itu kan ada dua macam, yaitu musyrik dan ahli kitab gitu ya sehingga dengan demikian maka pernikahan beda agama itu ada empat kemungkinan kemungkinan yang pertama yaitu laki-laki muslim menikah dengan wanita musyrik Kemudian yang kedua yaitu wanita muslimah menikah dengan laki-laki musyrik dalam hal ini Allah sudah memberikan tuntunan di dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Wala yeah. tangkihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tumkihul musyrikiina hatta yu'minu wala 'abadu mukminun khairum min walau a'jabakum janganlah kalian para laki-laki menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman karena hamba sahaya yang mukminah itu lebih baik daripada wanita musyrikah sekalipun wanita musyrikah itu menakjubkanmu. Kemudian dan janganlah kalian menikahkan wanita-wanita muslimah dengan laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Karena hamba saya yang beriman itu lebih baik daripada laki-laki musyrik sekalipun dia juga mengagumkanmu, menakjubkanmu. Nah ayat 221 dari surat Al-Baqarah ini secara tegas melarang pernikahan laki-laki muslim ataupun wanita muslimah dengan laki-laki musyrik dan wanita musyrika nah kemudian yang berikutnya adalah pernikahan eh, wanita muslimah dengan laki-laki di kalangan ahli kitab ini diatur di dalam surat al-mumtahana ayat 10 nah yang intinya itu adalah lahunna hillul lahum, walahum yahilluna lahunna jadi wanita muslimah itu tidak halal bagi laki-laki non muslim atau laki-laki yang kafir dan orang-orang kafir itu juga tidak halal menikahi wanita muslimah nah orang kafir yang dimaksud di sini ini mencakup laki, uh, kafir dari orang-orang musyrik maupun Ahli kitab, jadi eh, secara fikih, peluang wanita Muslimah memiliki laki-laki non-Muslim sebagai suami itu sebenarnya tertutup. Itu eh, para fukaha menetapkan demikian. Nah, yang menjadi perselisihan sebenarnya di kalangan fukaha itu adalah bagaimana kalau laki-laki Muslim menikahi wanita, ahli kitab dari kalangan Yahudi maupun kalangan Nasrani. Karena sebenarnya di dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5 Allah berfirman Al-Yawma uhillalakumut bayibat Wa ba'amul ladhina utul kitab Hillulakum wa hillul hillulahum Wal muhsanatu minal mu'minati Wal muhsanatu minal ladhina utul kitab Min qablikum Ya, pada hari ini dihalalkan bagi kalian hal yang baik-baik dan makanan orang-orang ahli kitab itu halal bagi kalian. Kemudian makanan kalian juga halal bagi orang-orang ahli kitab dan wanita-wanita mukmin al musonat yang menjaga diri serta wanita-wanita yang menjaga diri di kalangan ahli kitab itu juga dihalalkan bagi umat Islam. Jadi dalam pandangan jumhur ulama memang laki-laki muslim itu boleh halal menikah dengan wanita ahli kitab. Nah di kalangan sahabat yang melarang itu ya satu saya itu ya hanya Abdullah ibn Umar. Karena bagi Abdullah ibn Umar wanita ahli kitab yang dia temui saat itu tuh sebenarnya juga sudah masuk kategori musyrik. Namun sungguh pun demikian seperti tadi sudah saya sampaikan pada dasarnya Al-Qur'an membedakan antara wanita uh, ahli kitab dengan wanita dari kalangan musyrikah. Jadi kafirnya orang musyrik dengan kafirnya ahli kitab itu dibedakan di dalam Al-Qur'an. Lalu bagaimana dalam konteks Indonesia misalnya ya? Nah, dalam konteks Indonesia Muhammadiyah itu termasuk yang melarang pernikahan wanita Laki-laki Muslim dengan wanita ahli kitab, kalau di sini di kalangan Kristen maupun Katolik, mengapa melarang? Padahal Al-Quran membolehkan. Nah, alas, alasannya karena ternyata di, di dalam fenomena pernikahan laki-laki Muslim dengan wanita ahli kitab, ternyata anak-anak yang dilahirkan dari mereka itu banyak yang mengikuti agama ibunya karena ibu itu lebih dekat dengan anak. Nah, ini berarti bahwa... Madorot pernikahan laki muslim menikahi wanita ahli kitab itu lebih besar daripada maslahatnya. Padahal sekalipun Al-Quran membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab itu tetap dia tuh berkewajiban membawa anaknya itu ke dalam agama Islam. Nah, nah ini yang tidak banyak terjadi di Indonesia begitu. Sehingga berdasarkan kaidah sadud yaitu melarang hal-hal yang asalnya mubah yang dapat mengantarkan pada kemudorotan maka hukumnya menjadi haram jadi gitu haram. Sekalipun ya ada ayatnya iya. ada. jadi karena ayatnya itu boleh sesuatu yang boleh itu bisa berubah menjadi haram kalau ternyata dapat menimbulkan kemudorotan yang lebih besar daripada kemaslahatannya gitu dan dalam hal ini, Muhammadiyah tidak sendiri. MUI pun juga melarang yang demikian, yang kemudian diakomodir di dalam kompilasi hukum Islam. Di dalam kompilasi hukum Islam itu, bahwa wanita yang tidak beragama Islam termasuk yang dilarang untuk dinikahi oleh laki-laki Muslim. Muslim. Jadi, secara fikih, Muhammadiyah dan MUI itu dalam ya sama, kemudian dikuatkan oleh kompilasi hukum Islam, Islam. gitu Mbak nah. Baik, saya jelas sekali jawaban nah. dari Ustadz Humaydi bahwasanya Muhammadiyah hmm. sudah mengambil ketetapan sandi yeah. dengan tegas menolak pernikahan beda agama